Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan 5 buah posisi catur 3 langkah mat versi turnamen. Kenapa saya katakan versi turnamen? Sebab posisi-posisi seperti ini sering muncul dalam permainan catur kita. Kalau problem catur 3 langkah biasa, sengaja diciptakan untuk mengasah otak kita saja, sedangkan catur 3 langkah mat versi turnamen, di samping mengasah otak catur kita, juga bisa meningkatkan kemampuan menciptakan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur kita. Kita mulai posisi yang pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik hitam, menteri pukul bidak H2 stuck, raja terpaksa pukul, kuda F3 stuck, raja terpaksa G3, kuda H4, H5 stuck mat. Sekarang posisi yang kedua, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik dari hitam, menteri pukul gajah A3, raja terpaksa pukul, benteng H5 skak, raja G3, kuda E4 skak mat. Sekarang posisi yang ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik hitam, menteri pukul bidak H2, raja terpaksa pukul, kuda F3 skak, raja terpaksa G3, bidak F4 skak mat. Sekarang posisi yang keempat, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Di sini langkah terbaik hitam, menteri pukul benteng, skak, raja terpaksa pukul menteri, benteng D1 skak, raja E2, kuda C3, skakmat. Sekarang posisi yang kelima, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Di sini langkah terbaik dari hitam, menteri pukul benteng skak, raja terpaksa pukul menteri, benteng C1 skak, benteng terpaksa E2, benteng D2 skakmat. Nah, sahabat catur, itu tadi 5 buah posisi 3 langkah mat versi turnamen. Semoga posisi-posisi seperti ini bisa meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Seperti biasa, di akhir video, kita masuk sesi puzzle. Puzzle kita selalu berhubungan dengan tema-tema kombinasi. Tujuannya tentu agar sahabat catur lebih cepat menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Puzzle kita kali ini temanya Demolition of Pawn Structure atau membongkar susunan bidak. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.